Enggak, lepasin enggak. Tuh, cabut. Digo, walaupun lu benci sama gua, lu sayang Digo sama lu. Gua peduli, gua cinta. Hei! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Ovi mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke. Ah, Digo muridku! Digo! Digo! Digo muridku! Digo muridku! Digo! Digo muridku! Minggir! Hei! Lu mau bawa kemana murid gua? Lepasin gak? Tuh, cabut! Digo! Walaupun lu benci sama gua, lu sayang Digo sama lu. Gua peduli! Gua cinta! Hei! Lepasin gak? Ya Allah ya Rob! Hajar! Aduh, ya Allah ya Rob. Bang Untung, Guntur muridku. Mantan, Bang Ustad. Maksudnya mantan Ustad. Ngapain di sini? Ayo masuk kampur. Penjahatnya udah pada pergi. Guntur muridku. Mantan. Iya, tadi Ustaz lagi berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rob, supaya kita diberi keselamatan, pasar makmur semua selamat. Tahu-tahu Ustaz lihat Digo dibawa perampok, pencurinya itu mau ke sono. Ya Allah ya Rob. Bang Ustaz lupa ya. Pantesan doanya enggak dikabulin. Berdoa tuh begini, bukannya gini. Itu mah kelaperan, Bang Ustaz. Mantan Ustaz. Ini gue dipukul, ditonjok. Kenapa gak ngomong, Bang Untung? Terus lu pengawan, bantuin? Enggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Digo, muridku. Udah, mendingan kita masuk makmur. Kita penjahatnya balik lagi. Oh iya, benar. Tapi Digo gimana tuh? Udah biarin, selamatkan diri sendiri aja dulu. Iya, dia juga durhaka sama gua. Ya, ayo, aduh. Siap, Bang Boy. Assalamualaikum. Bang Bondan, gimana ini Bang Digo? Kata Bang Apoy. Bang Apoy yang akan ngurus Digo. Oh, gitu ya, Bang. Alhamdulillah tuh kalau Kang Apoy bantu. Terus uang haramnya gimana, Bang? Biarin aja, Nen. Om, yang mana lagi yang sakit? Yang mana? Aduh, lagi? Yang pegang ini tuh sakit juga. Guntur mantan muridku. Yang sakit perut Ustad, bukan kaki. Tapi biasanya kan Bang Untung, kalau sakit dari perut turun ke kaki. Oke, orang jatuh cinta, dari mata turun ke hati. Aduh, Guntur muridku sakit. Lu balas dendam, kaki lu mana? Kaki lu! Aduh. Oh, iya. Jadi kita nggak perlu ke makmur lagi nih. Oh iya, mau di sky. Assalamualaikum. Apa katanya? Poi bilang makmur sekarang udah terkendali. Alhamdulillah kalau gitu mah. Terus kita jadi ke makmur sekarang? Gak perlu. Soalnya sekarang Poi udah nyuruh orang buat ngejar Digo. Jadi aman. Syukur deh kalau kayak gitu. Tapi gue perlu mastiin lagi nih, gue telepon Bondan dulu ya. Iya, lu telepon deh. Lu tanya Bondan, kalau ada APP, kita kesana sekarang. Yoi. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam, Bang Ovi. Dan gimana di makmur? Alhamdulillah. Untuk saat ini, kondusif. Kecuali ada serangan susulan dan mendadak. Alhamdulillah. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa di makmur, gue sama Tommy standby. Siap meluncur ke sana. Baik, Bang Ovi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Tom, mudah-mudahan setelah ini makmur aman. Nggak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah. Masalah satu persatu selesai. Ra. Kamu tenang. Doakan Digo.
Bang Apoy sudah nyuruh orang untuk nyari Diko. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, lu rebut lagi karungnya ya, Bang. Kenapa digantung lagi, Bang? Nanti ada yang ngambil lagi. Nanti ribut lagi. Indra, uang haram ini digantung untuk mengingatkan kita supaya hati-hati dan waspada dengan uang haram. Oh, gitu ya, Bang? Ya gitu. Assalamualaikum. Haji. Waalaikumsalam. Salah baru. Abang-abang angkat Ismet. Iya. Nih, tebak-tebakan. Gue yakin kalau ngelihat mukanya ini, dia pasti pengen minta tolong. Masa sih? Abang Ketomi. Kok Abang Ketomi udah tahu sih? Ya gue tahu lah. Kelebihan lu kan cuma dua. Yang satu ngambek, yang satu lagi minta tolong. Udah, lu minta tolong apaan sih? Kan masalah gosip perselingkuhan udah selesai. Iya Bang Ketomi, alhamdulillah udah selesai. Tapi masih ada buntutnya. Ada-ada aja lu, masalah punya buntut. Buntutnya apaan? Ayang Ani sih emang udah maafin Ismet ya Bang Ketomi. Tapi ibunya Ayang Ani yang masih belum terima. Ismet juga sampai bohong sama Mama Ismet. Ismet bilang kalau semalam Ismet nginep di rumahnya Ayang Ani. Padahal enggak. Abang-abang ngerti Ismet. Tolongin Ismet dong. Abang Ketomi, tolongin Ismet dong. Iya, cuman gue lagi mikir. Yang punya buntut siapa jadinya? Cicak kali, Tom. Mirip sih. Abang Ketomi yang pada bercanda baik dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah, Bu Ani, kenapa keluar? Bukannya nggak boleh keluar sama Bu Iin? Iya, Mak. Tapi saya bosen di rumah terus. Bosen? Bu Iinnya kemana? Udah duluan ke pasar, Mak. Ke pasar. Ngomong-ngomong, Bu Ani udah makan apa belum? Udah, tapi dikit. Ya, makan kok sedikit. Yang banyak, biar sehat dan kuat. Ya, Bu. Nggak selera, Pak Dur. Saya keingetan terus sama Ismet. Lah, coba itu. Bu Ani, kalau inget sama Mas Ismet, lebih baik nyusul aja sono ke pasar. Takut, Ma. Nanti Ibu marah. Kenapa marah? Bu Ani, daripada di rumah Bu Ani kagak bisa tidur, inget terus sama Mas Ismet. Makan kagak enak, ya mendingan nyusul sono ke pasar. Bu Ani tahu gak, dikit lagi bulan puasa. Gak boleh lama-lama marah sama laki. Makasih tahu nih ya, makan bakso di pasar Kebayoran Lama. Makannya bulan puasa. Bu Ani, marah sama laki kagak boleh lama-lama. Nanti jadinya dosa. Ya Pak. Ini pantun dan pitutur yang bagus. Ini idenya Boe itu, nggak ada duanya. Tenang nih. Aku yang nurut karena dek. Ya Bu. Pelit banget. Udah, nyusul aja sono. Iya, Mak. Tapi saya nitip kunci rumah ya, Mak. Iya, sini. Makasih, Mak, Pak Dur. Iya, sama-sama. Saya ke pasar ya, nyusulin Ismet. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu karung uang haram udah balik lagi, Ki. Itu karungnya baru tuh. Tapi isinya gua gak tahu, uang beneran apa bukan. Gua heran sama Bang Omat, Ki.
udah tahu itu karung uang haram bikin masalah terus dari luar makmur. Masih aja digantung di situ. Orang mau taruh di mana kek? Simpen kek orang mah. Uang haram itu buat mancing orang-orang kayak Sukri dan Oboy. Iya, tapi orang-orang kayak kita, Ki, jadi yang sengsara. Terutama gua, Ki, sengsara gua. Ya, alhamdulillah. Gak asik lu, Ki. Gua sengsara, udah bilang alhamdulillah. Maksud gua alhamdulillah. Gua gak merasa kayak gitu, tuh. Ya, lu gak ngerasa. Tapi gua kan ngerasa, Ki. Apalagi sekarang Bang Diko diculik. Pasti dia ngerasain, Ki. Sama kayak yang gua rasain. Gua kan pernah diculik. Bang Untung, Ronald, lu gak pernah ngerasain culik. Lu gak ngerasain gimana sakitnya diculik, Ki. Mau gua tambahin? Enggak, Ki. Gitu aja, emosi lu. Bercanda. Gua juga bercanda, tuh. Kira yang serius. Sukri, kita bagi dua. Tenang, Boy. Gue gak akan ikat janji. Kita bagi dua. Cuk, buka. Hah? Gue, Bang? Iya. Cepet, buka. Kenapa? Bang, jangan gue dah. Gue kagak sanggup. Sini gue buka. Apa-apaan ini? Mana duitnya? Lu mau curang ya? Lepasin gue! Lepasin gue!